apa kita bau dulu. Bau okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Kimi Mops. Hari ni nak buat video lain sikit. Lain pada yang lain. Saya nak unboxing . Ni kalau korang nak tahu, ni ikan laga. Yang korang tahulah saya kan peminat ikan kan. Sebelum ni saya beli ikan gapi. Kali ni saya nak try untuk breed ikan laga pula. So saya beli daripada seller dari Terengganu. Baru sampai. So jomlah kita unboxing lah. Ikan ni ikan ikan apa? Sekejap, cari tempat yang sandar sikit. Yang saya beli ni ikan apa? Black dragon. Ikan black dragon. Ikan black dragon dengan apa? FCCP, red bass. Okay, kita unboxing . Apa kita bau dulu. Bau okey. Dia kalau bau busuk tu, dia menunjukkan kemungkinan ikan tu dah mati lah. Itu yang takut tu kan. Okay. Ada 3 ekor. Okay. Masih lemak. IG ke? Ini black dragon . Black dragon dengan FCCP. Red base. Alhamdulillah, seekor hidup. Okey, ni black dragon hidup . Ikan hidup. Dan ikan yang kedua. Ni apa ni? Ini betina, female. Black dragon betina . Okey, ni jantan. Okey, alhamdulillah hidup juga. Ni jantan. Male. Male black dragon. Ni seekor lagi FCCP, red bass. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Ni FCCP red base. Ni apa? Jantan male. Okey, so dah tak ada lah, kosong dah. Sebab 3 ekor je. Okey. Alright, so ikan ni saya beli size dia tak besar lagi lah, dalam S plus kot. Dalam S plus lah lebih kurang size dia. Nak kena groom lagi sikit, nak kena pump makanan sikit lagi. Mungkin dalam 2 minggu atau sebulan lagi ke, boleh lah untuk kita breed. Bagi dia pump makan dulu kan. Ini yang ni male. Ini female FCCP. Jantan male. Okey. So itu je lah yang saya nak kongsi. InsyaAllah banyak lagi video-video tentang ikan laga yang akan saya buat lah. Daripada orang kata sambil-sambil tu, daripada video tutorial tentang kereta apa semua. So konten tentang ikan laga ni saya akan buat orang kata selit-selit lah kan. Saya akan buat selam-seli lah. So pada siapa-siapa yang berminat ikan laga tu, jangan lupa untuk subscribe channel saya Kimi Mops. Kerana insyaAllah banyak lagi video-video ikan laga lepas ni akan datang.
So mungkin saya akan kongsi pada korang lepas ni cara-cara untuk set up air ikan laga, cara-cara nak beri ikan laga, cara-cara penjagaan ikan laga, makanan yang sesuai dan lain-lain lah. Okey. So jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey geng, dalam tunggu-tunggu dapat lagi satu box ikan laga lagi. Yang ini kalau tak silap baka apa ni, lupa lah. Daun ganja. Ini apa ni, daun ketapang. Okey. Ini multi color rasanya. Ada plastik warna merah. Korang tak nampak sangat. Color rasanya. Boleh buka ni bagi tuan dulu ni. Ni. Ni apa eh? Pula. Multi purpose. Rich ni nak nak cuba ikan mati. Negatif 3. Ni mantap. Ni apa eh? Blue samurai. Saya dah lupa lah beli ikan apa. Tak kenal sangat. Baru nak belajar main beta. Tak kenal. Kejap-kejap. Tengok seller kejap. Okay, so ni blue samurai female, blue samurai female. Ni fancy red face. Ni fancy red face. Ini jantan. Okey, ini pun sama fancy red face betina. Fancy red face. Okey, sebab dia pakai plastik. Plastik apa? Plastik petik eh? Plastik petik. So kat rumah sekarang lah saya tunjuk yang lebih jelas eh, bila kita buka lah. Sekarang saya dekat office. Sekarang baru nak balik rumah. Kita acclimate kejap. Lepas tu saya belanja korang lah. Okay, bye bye. Okay, so saya dah sampai rumah. Kita acclimate dululah. Ni air yang saya dah peram. Letak Akira sikit. Kita letak Akira. Lepas tu kita letak flare. Dia acclimate macam ni lah. Ok, fungsi acclimate ni supaya ikan yang dekat dalam bekas ni dia tak terkejut dengan air yang baru ni. So kita kena rendam dia dulu, dululah. Ok, so rendam tu lebih kurang dalam 15 minit ataupun setengah jam pun okey juga. Orang kata 15 minit ataupun setengah jam. Lebih kurang lah kan. Okey. So ini yang kosong. Okey. Ni seller bagi free daun ketapang. Terima kasih banyak-banyak lah. Nanti sekarang bila dah cukup tempoh masa acclimate tu, saya buka satu-satu. Saya belanjalah dekat korang. Okey, so lebih kurang lah kos yang saya dah habis sekarang ni dekat 200 lebih juga kot beli ikan saja. Untuk beli induk kan. Dekat 200 lebih juga ah. Ini saja. Ini lebih kurang dalam ni kawan saya bagi dua ni. Dua-dua ni FCCP red base juga. Ini Galaxy multicolor. Galaxy multicolor. Tapi tak apalah, nanti saya belanja kejap lagi eh. Saya baru sampai rumah, nak mandi kejap. Lalang tu biar dia acclimate lah kan. Okey, jumpa lagi. Okey. So, jom kita buka ikan yang pertama. Okey, ini adalah female black samurai. Female black samurai. Okay. Dalam ni dulu.
Okay, and then dia masukkan dalam botol dia. Nah, mantap. Okay, ni Black Samurai. Ni female. Okay, Black Samurai female. Okay, yang ini FCCP. FCCP Red Base. Ini FCCP Red Base. Kita ambil dengan penuh kasih sayang. Guna tangan je. FCCP Red Paste. Tahu lah korang nampak tak. Ni dia FCCP Red Paste. Alright, ikan yang ketiga. Ikan yang ketiga ada ni berat. Ni. Ini ikan favorite saya ni. Black Samurai, Black Dragon, Red Samurai, Red Dragon. Memang ikan favorite saya lah. Kalau nak compare dengan Avatar, walaupun Avatar mahal kan. Tapi saya lagi suka dengan Samurai ni. Tak tahu lah sebab orang kata family Samurai ni dia macam apa orang kata, dia garang sikit kan. Dia, apa dia punya body dia tu, color dia tu memang memang menjadi idaman kaldu. Tapi yalah, selera orang lain-lain kan. Tapi saya suka Samurai family. Okay, Black Samurai. Nampak mata dia tu. Mata dia putih tau. Mantap. Ni size S plus lah. Size S plus. Nak masuk M. Okay. Okay, ikan yang seterusnya Blue Samurai. Ni Blue Samurai. Female. Blue Samurai female yang ini. Dia punya male tak sampai lagi. Dia punya male mungkin dalam sehari dua lagi kot sampai. Dan yang paling best, insyaAllah lah sehari dua lagi, ikan Avatar Pasir. Avatar Pasir on the way. Mungkin sehari dua juga sampai. And then on the way satu lagi Avatar Vampire. Avatar Vampire tu saya ambil yang jantan, male. Dia punya female tak ada stock. So nak kena mencari lah kan. Tapi tak apa. Avatar pair tu kalau ikut harga market lah, kalau ikut harga market dalam 100.5 ke 200.5 lah, lebih kurang untuk seekor. Lebih kurang 100.5 ke 200.5 seekor untuk ikan Avatar Pasir. Tengok form lah. Maknanya kalau dia lagi tua sikit, dia lagi mahal lah. Sebab bila dia lagi tua, kita dah groom dia, dia punya apa bintik-bintik pasir tu lagi naik kan. Dia kalau lagi menyelah dia punya body, dia punya apa dia panggil pasir dia tu, memang lagi mahal lah. Silap-silap lebih atas 500 pun ada, 1000 pun ada sebenarnya. Tengok atas ikan. So ini Blue Samurai. Tu dia Blue Samurai. Pandang sana, pandang sana, pandang kamera. Dia color tak naik lagi lah sebab duduk lama dalam plastik kan. So dia nak kena bagi masa dululah ikan ni untuk relax.
sebab duduk lama dalam kurier kan, dalam 2-3 hari, so ikan ni pun dia pening juga. And then after korang lepaskan ikan dalam korang punya botol ataupun tank, jangan bagi makan dulu. Dalam sejam, dua jam after korang dah letak dalam botol ni, baru korang boleh bagi makan. Bukan apa, sebab nak bagi dia relax. Sebab dia macam terkejut lagi sebenarnya ikan ni. So bagi dia relax dulu, bagi dia bertenang. After dalam sejam lepas tu, baru korang boleh bagi makan. Tapi first bagi makan, jangan bagi makan banyak. Bagi makan sikit je dulu. Sekurang-kurangnya dia makan jugalah kan, daripada langsung tak makan. And then mungkin esoknya pagi, baru korang bagi makan macam biasa. Tengoklah, sebab saya ni malam kan. Kalau korang unpacking tu siang, pagi ke, maknanya malam karang dah boleh bagi makan macam biasa lah. Tapi starting tu bagi makan sikit je dulu. Okay, sebab apa? Sebab takut ikan ni dia penat. Dia pun macam kita juga, ikan ni dia penat kan. So dia tak ni lah. Okay. Okay, so ini ikan multicolor galaxy. Ya ke? Multicolor galaxy ke? Tak tahulah. Ya kot. Saya pun dah terlupa. Ini jantan male. Okay. Nampak form padu tu. Form padu. Okay. Sambung balik. Minta maaf. Bateri GoPro mati pula kan. Dah habis. Okay. So ini. Ni yang ikan tadi lah. Saya buka tadi. Ini Galaxy Red Base. Galaxy Red Base kot. Kalau kalau salah, tolong komen kat bawah eh. Betulkan saya. Biasalah noobies baru nak main ikan. Okay. Okay, ini ikan yang terakhir untuk malam ni. Okay, ikan yang terakhir malam ni. Saya tak sure lah. Galaxy ke koi? Rasanya macam galaxy. Nanti lah saya tengok balik. Female koi galaxy rasanya. Kalau tak silap koi galaxy. Ni female. Color baru nak naik. Dia duduk lama dalam plastik kan. Bagi masa sejam dua jam lagi, cantik lah. Ikan dah tak pening, ngam. Okay, so jom kita tengok ikan. Okay, ini yang tadi tu. Okay, ni female. Female, male, male black samurai. Okay, ini blue samurai. Ini blue samurai. Ini koi galaxy ke ataupun galaxy mati color macam tu lah. Ini dia. Okay, so ini FCCP red base. Dia tengah pening lagi tu. Dia tengah pening lagi. Dia tengah pening lagi. Ini sekejap. Ni female black samurai. Mantap tak bu. Okey, itulah. InsyaAllah sehari dua lagi saya akan buat unboxing video avatar. Video unboxing avatar pasir dengan avatar vampire. Okey, jangan lupa subscribe pada peminat ikan beta. Nanti komen-komen lah dekat bawah kalau saya salah tadi kan. Minta tolong betulkan. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.